bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi ada gigi seri, berguna untuk menggigit makanan. Letaknya di bagian paling depan. Gigi taring berguna untuk merobek makanan. Letaknya di sebelah gigi seri. Gigi geraham berguna untuk melembutkan makanan. Letaknya ada di samping kanan dan kiri. Sekarang kita akan mengenal peralatan menggosok gigi. Anak-anak di rumah sambil mendengarkan meraba benda aslinya ya. 1. Sikat gigi. Sikat gigi mempunyai dua ujung yang berbeda. Ujung yang satu disebut gagang sikat. Kita memegang sikat gigi pada bagian gagang sikat. Ujung yang lain disebut kepala sikat. Di kepala sikat terdapat bulu sikat. 2. Pasta gigi. Pasta gigi membantu kerja bulu sikat gigi menggosok gigi lebih bersih. Pasta gigi juga membuat gigi putih dan nafas segar. Bagian-bagian pasta gigi ada tutup. Kita harus membuka tutup terlebih dahulu jika ingin mengoleskan pasta gigi ke bulu sikat gigi. 3. Gelas. Kita bisa menggunakan gelas untuk berkumur atau untuk meletakkan pasta gigi dan sikat gigi supaya rapi. Kamu bisa menyimpannya sendiri dan mengambilnya sendiri ketika akan menggosok gigi. Terima kasih ya anak-anak, sudah mendengarkan dan sudah meraba benda-benda asli di rumah dengan teliti.